tertawa, senyuman, raut ria. Bahkan keluh kesah pun menjadi sesuatu yang bisa menghiburku sebelum kisah ini. Orang-orang mulai mengurung diri dalam benteng rumahnya dengan sambutan, "Wah, libur panjang nih. Mungkin tugas lebih ringan ya." Tapi tidak. Itu hanyalah sebuah ekspektasi. Sekarang aku ditantang untuk lebih hebat. Ditantang melakukan semua aktivitas itu di dalam satu ruang. Kondisi memang suka main-main mendadak ya. 2 minggu berlalu, masih kuat. Udah sekali, apa yang menantang? 1 bulan berjalan, merasa hebat. Dengan kondisi begini saja, aku bisa. 6 minggu berlalu, mulai lemah. Suntuk. 2 bulan berjalan, cukup. Kapan ini berakhir? Semarak mendukung pun lenyap. Kondusif tidak lagi terasa. Suka duka terdengar senyap. Hampa sudah menjadi rasa. Namun ada beberapa hal yang menguntungkan dari kondisi ini. Pagi hingga malam bisa berbagi tawa dengan keluarga. Memiliki waktu untuk lebih memahami diri sendiri, lebih mensyukuri dan menghargai apa yang dimiliki. Tapi di sisi lain terasa menyiksa. Sepi dan sedih sangat terasa kehadirannya. Tugas kuliah dan organisasi hampir membawa depresi. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku tidak bisa. Tapi aku mendapat pelajaran untuk menghargai waktu. Tapi aku kesal seakan tidak ada waktu untuk bersenang-senang. Tapi aku merasa memang ada benarnya untuk menyendiri. Tapi aku rindu dengan orang-orang di sekitarku. Aku sadar bahwa tugasku sekarang adalah membahagiakan diriku. Namun semangat tidak pernah mengalir di dalam diriku. Kondisi ini membawaku menjadi seorang yang kreatif. Tetapi aku tetap saja buntu, tidak punya arah. Membuatku dapat menyelesaikan tugasku dengan tangan sendiri. Buat batinku tertekan dengan situasi yang jenuh dan suntuk ini. Kondisi hanya menertawakan pergulatan batinku. Aku hanyalah mahasiswa biasa. Yang bisa aku lakukan hanyalah makan, minum, hidup, mengerjakan tugas, dan diam. Aku tak bisa apa-apa. Terombang-ambing dalam ketidakpastian. Aku tak tahu sampai kapan pengalaman ini akan berakhir. Pengalaman di mana aku terasa diancam oleh kondisi.